Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, yang insya Allah hari ini akan diwakili beliaunya Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, yang beberapa saat lagi insya Allah akan hadir di sini. Romo Kiai Kiai Haji Mustofa ingkang kula hormati, Bapak Ibu, mulai dari Bapak Pengawas Sekolah Dasar, Ibu Pengawas Sekolah Dasar, Ibu Pengawas Taman Kanak-kanak, Bapak-bapak penilik PAU, personel UPT Pendidikan Wilayah 9 untuk Kecamatan Bojonegoro, Bapak Ibu Kepala Sekolah, mulai dari kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, serta semua hadirin keluarga besar UPT Pendidikan Wilayah 9 untuk Kecamatan Bojonegoro yang saya cintai dan saya banggakan. Bapak Ibu, mari kita telah berilah. Kita telah berdiri. Monggo jumeneng mundhir. Ini tadi maunya kita semua itu memberi spirit adanya lagu Binarang Bojonegoro, dan kita juga untuk bisa sehat kita ikuti coba tangan kiri kalau kita tangan kanan di atas. Ayo saya bersama-sama kita 20 detik kita tepukan sekeras mungkin. Ayo mulai. Terima kasih. Saat ini kau pindah. Bodoh. Saya juga berteringat karena apa? Ternyata ini juga bersama bikin kita untuk semakin sehat. Pertama-tama, marilah kita membacakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan dari Allah. Salah satu nikmat itu adalah kita tetap diberikan kesehatan sehingga dapat menjadi kegiatan yang dikemas oleh teman-teman keluarga besar UPT Pendidikan 9 untuk Kecamatan Bojonegoro dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada keluarga kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini ternyata hari yang sangat baik. Kenapa? Pada hari tanggal jam yang sama, Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro itu juga melaksanakan kegiatan pembinaan. Oleh karena itu, kalau sekarang ini Bapak kita yang dari dinas belum hadir karena memang untuk membagi waktunya dulu, nanti akan hadir di tengah-tengah.
Oleh Pak Ibu, saya mohonkan pada panjenengan semuanya, kegiatan urutan acara di sini nanti sifatnya tentatif. Oleh karena itu, apapun kegiatannya, saya mohonkan pada Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti kegiatan ini secara seksama dan sampai selesainya kegiatan ini. Dari UPT Pendidikan Kelas 9 dan sekalian, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Himpaudi, kepada IGIT TKI, kepada kelompok kerja kepala sekolah sekecamatan Jenggol. Acara semacam ini bisa sukses itu semata-mata karena sinergi kerjasama di antara panjenengan semuanya. Oleh itu sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kegiatan pada pagi hari ini. Yang kedua, Bapak sekalian, senyapan ini juga masih di bulan Syawal. Meskipun kegiatan ini diutamakan pada pembinaan pendidik dan tenaga pendidikan, maka masih di bulan Syawal ini saya sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan kebetulan insya Allah kami istiqomah kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Jenggol ini, kami selalu mengajak mantan pacar saya. Bu, Bu. Nah ini mantan pacar saya. Di rumah ini selalu bersama-sama. Juga atas nama kedinasan, kami di kantor UPT yang terdiri dari Bapak Ibu Pengawas, PLS, kemudian staf, barangkali selama 1 tahun kami berikan layanan yang pastilah banyak kurangnya. Disebut layanan prima, bagaimana bicara layanan prima, banyak kurangnya. Karena itu senyapan ini masih di bulan Syawal, kami atas nama yang saya sampaikan tadi mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa ditemukan di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Amin. Yang berikutnya Bapak sekalian, menjadi kebiasaan Kecamatan Bojonegoro, setiap acara semacam ini kami tetap membangun komunikasi. Yang pertama kepada para senior kami yang telah melewati masa tugas, memasuki batas usia pensiun. Untuk apa? Agar kami yang junior ini bisa melanjutkan perjuangan para senior dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Termasuk para senior yang telah pensiun, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan sehingga selalu mendoakan kami yang masih junior ini untuk melanjutkan perjuangan. Yang berikut, kami juga mengundang teman-teman kita yang mendapatkan panggilan dari Allah untuk melaksanakan rukun Islam yang ke-5, melaksanakan ibadah haji. Kecamatan Jenggol insya Allah ada 8 teman, 1 dari Taman Kanak-kanak, yang 7 dari ibu atau bapak kepala sekolah. Salah satunya Ibu Nur Bunurasih Haji tidak haji maneh. Alhamdulillah. Dengan harapan mudah-mudahan teman-teman kita yang insya Allah pada tanggal 1 Agustus 2019 perjalanan dari rumah sampai ke tanah suci kembali lagi tetap diberikan kelancaran, kesehatan, dan dapat melaksanakan syarat rukun haji dengan sempurna. Dan kita semua yang belum terpanggil, mudah-mudahan dapat segera menyusul para teman-teman yang melaksanakan ibadah haji. Yang terakhir, Bapak sekalian, pada saat yang nanti
saat pimpinan kita dari Dinas Pendidikan Bojonegoro hadir dan memberikan sambutan pengarahan, saya mohon sekali, mohon pada Bapak semuanya untuk bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak kita dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Demikian Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan sebesar-besarnya saya sampaikan, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin, dan saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.